Okay, sekarang ni kita dekat Toyota sebab nak test drive kereta. Jom kita pergi try kereta. Kereta apa? Kereta apa Mami nak tengok? Lupa. Lupa? Ya? Yaris. Yes, Yaris. Jom. So hot. Yeah, at Toyota. Toyota apa ya namanya kat sini? Toyota Life Hybrid. Masuk. Kat dalam Yaris, Yaris G. Close the door. Where is your brother? Close the door. Mana Amy? I don't know. Tapi tinggi lah. Mak tinggi. Boleh naik kan? Mami tak tak biasa lah ini. Tenggelam lah rasa. Polisi lah tapi cruise control lah. Check dalam dia kat dalam. Ini boleh. I know after gigi we eat ice cream. Dah makan ice cream tadi. But we have to eat again. It's too cabut gigi after ice cream. No. Ada ice cream kat rumah. Then no when? When? Nanti tanya dia. Dia chit chat, you chit chat. Ice cream. Maybe. Ta-da! Now I'm in Yaris. Oh my gosh, your face! Why you do that, like this? Betul kan? Tak apa lah. Dah baru ambil dia daripada sekolah. You want shot? You want shot? Yeah. Cepat shot, shot me. No. Me. Okay dah. You want also to shot. Okay, so sekarang ni kita dah ada kat dalam Yaris. Okay, sebenarnya this is my new car, my new baby after my V. Itulah saya beli kereta ni sebab nak memudahkan saya pergi kerja. Memandangkan kerja tempat kerja saya sangat jauh, so saya perlukan kereta yang lebih selesa dan jimat minyak lah. My V tu jimat minyak juga, tapi dia macam mungkin dia punya performance dah kurang. So kadang-kadang tu dia kuat juga minyaknya. Itulah. So plastik baru buka. Yang ni pun tak buka lagi plastik. Kita open this. Plastik pun tak buka lagi. Ni malam semalam. Kereta ni baru ambil semalam. Dan bukan saya yang ambil, husband saya ambil. Saya busy semalam, so saya cakap kat husband nak pergi je lah ambil. So saya tak ada memori pergi ambil kereta ni sendiri. Ya, husband yang settlekan semua. Daripada pembelian semua, semua husband settlekan. Itulah, thank you lah to my husband. Hello. Okay, ni dah hari lain dah. Semalam tu terpaksa stop record. Because, yeah, entahlah, because of what. Okay, ni saya baru beli. Saya tak sempat nak tinted lagi kereta ni sebabnya tanya dekat kedai tu tintednya mahal, RM400. So saya rasa macam tak apalah dulu. Saya ingatkan ada tinted yang murah sebab ni dah tinted dah. Cuma tak berapa nak gelap. Tinted yang saya dah buat, yang dah ada ni free. So tak berapa nak gelap. Tak apa, saya beli ni dulu untuk pasang. Ni my husband yang beli. Saya suruh dia pilih sama macam kereta dia punya sebab saya suka kereta dia punya. Macam mana nak buat ni? Gitu. So saya nak buka plastik ni. Ni bila boleh buat unboxing. Kereta ni dah banyak hari dah dekat rumah. Tapi ni saya tak bawa pergi kerja pun lagi. Sebab saya guna kereta Myvi kesayangan saya. So yang ni tak ada mood lagi nak drive yang ni.
selesai. Plastik ni pun dah buka. Yang atas ni pun kita buka lah. Kalau nak berplastik macam ni. Okay, yang ini juga. So, selesailah. Oh, selesailah unboxing kereta. Oh, dia ada ni. Okay, done. So itu sahaja daripada saya untuk kali ini. Just a simple vlog again. Hari ni ada Jumaat, esok dah weekend. So saya looking forward sangat dengan weekend sebab esok saya nak kemas rumah. Hopefully saya rajin nak record kemas rumah. Okay, saya punya rumah sekarang kan bukan main lagi korang. Dia punya bersepah sebab saya memang kemas seminggu sekali lah sekarang ni sejak saya kerja. So keadaan rumah sangat-sangat-sangat bersepah. Ku sangka kan bila saya bekerja, anak jarang ada kat rumah, tak adalah sepah mana. Tapi sepah juga. Dia bukan sepah sebab anak-anak lah this time. Dia sepah sebabnya baju yang saya tak sempat nak lipat. Banyak gila baju. Saya rasa ada dalam 5 bakul kot. Yelah satu bakul satu hari. So dah 5 bakul tak sempat nak lipat. So saya akan pulun lipat pada hujung minggu. Lepas tu rumah saya tu agak crowded sikit sekarang ni sebabnya satu bilik saya dah korbankan. Saya ada ipar saya yang duduk dekat bilik tu. Adik ipar saya sekarang duduk dengan saya. So satu bilik tu memang bagi adik ipar duduk lah. Jadinya kita orang ada dua bilik je dan kita orang tak ada store untuk simpan barang-barang. So that's why lah dia macam barang-barang tu kita orang tak nak sorok sangat barang-barang yang tak guna. So dia agak bersepah. So nantilah bila saya mengemas esok, saya record, okay? So itu saja. Bye-bye. See you in my next video.